ملك، ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا قد احجلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء أردت أن أوصل لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووهينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكري وسبابا للمزيد من فضله ودليلا على لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا وشافعنا حبيبنا وحبيب رب العالمين Abul Qasimi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi wa ashabil muntajabin amma Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian kita berjumpa lagi dengan bulan yang dimuliakan dan disucikan yaitu bulan Ramadan yang kita cintai. Pada kali ini saya ingin mengambil hikmah-hikmah dari cerita-cerita. Uh, pada suatu hari, Allah, Ya Kyai Kiai Jalanuddin Rahmat, beliau pernah menyampaikan bahwa cerita adalah sesuatu yang universal, disukai oleh semua orang. Dari mulai anak-anak kecil sampai orang dewasa, bahkan orang-orang tua, semuanya hampir menyukai dengan cerita, sehingga beliau, misalnya, ketika mengajarkan kepada kami dalam pelajaran retorika bahwa ketika kami berbicara di hadapan publik. Atau kita menyampaikan satu paparan di hadapan orang banyak, maka sebaiknya kita mengemasnya dengan ilustrasi-ilustrasi cerita. Tetapi tentu saja, cerita-cerita itu harus relevan dengan apa yang sedang kita bicarakan, sehingga terjadi koherensi terhadap fokus pembicaraan kita. Nah, sampai beliau mengatakan bahwa sekiranya dalam sebuah pengajian itu kita tidak mengerti katanya seluruh dari apa yang dibicarakan oleh sang ustadz, kalau di situ ada ilustrasi ilustrasi cerita, maka minimal katanya kita pulang dari pengajian itu kita membuat membawa, membawa sebuah cerita itu dan bisa jadi mungkin karena kita mengingat cerita itu maka kemudian eh, memori kita akan terasah kembali dan kemudian kita teringat dengan apa yang pernah disampaikan dalam ceramah seorang ustadz itu tadi saudara-saudara eh, bagi saya membaca cerita adalah membaca ayat semesta. Sebagaimana misalnya di dalam Al-Qur'an, auzubillahi ada sebuah ayat yang mengatakan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sanurihim ayatina kami akan perlihatkan ayat-ayat kami Il'afaqi di seluruh ufuk Di berbagai penjuru wa wafi'an fusihim Dan di dalam diri mereka sendiri Hatta yatabayana Sampai kemudian Jelaslah Lahum bagi mereka itu Bahwa annahul haq Bahwa dia itu benar Uh, sering kita mendengar bahwa Ada ayat yang disebut dengan ayat-ayat ya -ayat Yang kita biasa Tadarusan pada Malam-malam hari Atau siang hari pada bulan Ramadan Dan ada juga yang disebut dengan Ayat-ayat kaunia Yaitu Ayat-ayat alam semesta Nah, saya memahaminya bahwa membaca cerita itu adalah termasuk kita membaca ayat semesta itu. Bahkan misalnya di dalam Al-Qur'an ada salah satu surah yang kita namai dinamai dengan Al-Qasas. Cerita-cerita, kisah-kisah. Dan di dalam salah satu ayatnya di dalam surat Al-A'raf ayat 176 kita diperintahkan untuk bercerita fak susil kososo la alhum yatafakkarun sampaikanlah kisah-kisah itu cerita-cerita itu agar mereka berpikir beberapa waktu yang lalu saya menyaksikan sebuah podcast dari Deddy Kobuser dalam podcast itu ada dua orang napiter yang sudah kembali ke pangkuan NKRI dan ketika ditanya oleh hostnya pada waktu itu apa yang menyebabkan Anda kembali ke pangkuan NKRI? Nah, salah satu dari Napiter itu dia mengatakan bahwa ceritalah yang kemudian uh, memberikan pencerahan kepada dia untuk kembali ke pangkuan NKRI. Cerita apa? Yaitu cerita yang dia baca katanya tentang hijrahnya yang pertama kali dari sahabat-sahabat Rasulullah ke Habasyah yang diterima oleh Raja Najasyi pada waktu itu. Nas Raja Najasyi adalah seorang Nasrani. Dia seorang Kristen. Tetapi kata dia, Rasulullah tidak mengkafirkan dia. Bahkan Raja Najasyi itu begitu berjasanya menerima sahabat-sahabat Nabi, melindunginya dan memberikan Pelayanan terbaik bagi umat Islam pada masa sulit pada waktu itu. Nah, sedangkan kami, katanya, dan itu kedua, napiter itu mereka sama-sama. Mereka bercerita bahwa kami dulu itu, katanya, bukan hanya mengkafirkan orang-orang yang tidak seagama dengan kami, tetapi bahkan katanya, orang-orang yang seagama pun. Itu kami kafirkan, dan mereka berdua itu ya, bagi saya sih uh, lucu. Uh, di samping lucu ya, mengerikan juga karena begitu mereka takfirinya, paham mereka itu, dan mereka begitu bencinya terhadap NKRI, terhadap negeri kita ini, sampai kemudian. Segala sesuatu yang di situ ada nisbah kepada negeri Itu bisa mereka kafirkan Salah satu contoh misalnya, kata mereka Seorang tukang cilok gitu. Tukang cilok uh, bagi orang-orang Bandung sih Saya kira mungkin tidak usah diceritakan apa itu cilok ya makanan kecil lah makanan kecil yang biasanya dijajakan didagangkan oleh pedagang-pedagang kecil asongan atau pedagang kecil di ya di tempat-tempat tertentu bahkan di sekolah-sekolah nah kalau ada tukang cilok katanya mereka berdagang di halaman sebuah SD negeri itu sudah cukup untuk kami kafirkan itu jadi bukan hanya presiden, bukan hanya para menteri, bukan hanya para ASN yang mereka mendapatkan gaji dari negara. Hatta seorang tukang cilok saja, kalau dia berdagang di sebuah SD negeri, itu sudah cukup bagi mereka untuk dikafirkan. Begitu. Padahal dia adalah seorang Muslim. Tapi kata dia, "Kenapa Rasulullah tidak pernah mengkafirkan najasi?" Gitu kata dia. Saya teringat lagi, ada sebuah cerita kawan saya. Pada waktu itu kawan saya masih kuliah dan satu saat berjalan dengan kawannya yang lain. Sampailah dia di sebuah gang di gang itu ada sebuah uh, warung dan penunggunya seorang nenek-nenek tua. Kemudian didatangilah warung itu. Entah dengan alasan apa pada waktu itu, pokoknya si nenek-nenek itu dialihkan perhatiannya supaya dia pergi ke belakang dan ketika si nenek itu pergi ke belakang, tutur teman saya itu Ya temannya itu yang satu lagi dia berusaha mengambil gagangan si nenek itu sebanyak-banyaknya dan setelah itu dia lari gitu pergi. Nah sampai kawan saya itu kaget. Kamu tidak membayarnya ini. Kata kawan saya Enggak kata dia. Ini halal. Nah ternyata kawannya itu memang terpapar oleh radikalisme. Yang sangat dahsyat seperti itu. Nah, kembali lagi kita kepada kisah-kisah itu, ternyata dalam kisah-kisah itu ada inspirasi boleh jadi bagi kita, ada enlightenment, ada pencerahan di situ yang bisa jadi juga memungkinkan seseorang menjadi mengubah dirinya dari perilaku-perilaku yang ekstrim menjadi perilaku perilaku yang lebih toleran, yang lebih baik setelah mereka membaca atau mendengarkan sebuah kisah itu. Uh, saya ini sering tidur dengan cucu saya. Cucu-cucu saya itu ketika mereka masih kecil-kecil sangat-sangat dekat dengan saya dan sampai-sampai tidur pun harus dengan kakeknya tetapi ketika menjelang tidur itu cucu-cucu saya itu menuntut kepada saya untuk bercerita kadang-kadang saya kebingungan ketika mereka tanya kepada saya misalnya kakek tolong katanya ceritakan masa kecil kakek Ketika saya bercerita dengan konteks kehidupan saya pada waktu itu, tentu saja banyak hal yang dia tidak ngerti, misalnya bermain di sawah, bermain di sungai, dan lain sebagainya. Itu mereka bingung dengan uh, kebiasaan atau konteks kehidupan saya pada waktu masih kecil itu, sesuatu yang tidak akrab dengan. Cucu saya pada saat sekarang ini uh, Habislah cerita saya Menceritakan Apalagi saya bilang yang harus saya ceritakan Nah kebetulan Saya itu di rumah uh, Pernah datang ke sebuah toko buku Dan ada buku-buku kecil Tentang Nasrudin Hoja Buku kecil itu ditulis dalam bahasa Inggris uh, Judulnya The Humorous humorous Stories of Nasrudin jadi cerita-cerita lucu tentang Nasrudin. Kebetulan juga, cucu saya itu dia sudah bisa membaca, walaupun, nah, ini agak menakjubkan juga bagi saya pada saat itu. Saya lupa usianya berapa, tapi belum masuk SD juga, belum pernah belajar bahasa Inggris. Tapi yang menakjubkan bagi saya, anak-anak kecil itu, mereka bukan hanya sekedar masih berbahasa Inggris, bahkan mereka yang belum pernah belajar membaca pun, atau mereka yang sudah pernah belajar membaca. Tetapi, membacanya itu dalam bahasa Indonesia, tapi mereka belum pernah belajar membaca bahasa Inggris. Tapi, yang menakjubkan saya, mereka bisa membaca dalam bahasa Inggris. Itu tidak habis uh, keheranan kita, karena entah dari mana mereka belajarnya, itu mungkin dari YouTube, mungkin dari mana, dari mana, karena akses mereka terhadap informasi sekarang ini memang begitu luar biasa. Nah, kalau saya membacakan itu sudah kelelahan, akhirnya saya menyerahkan kepada dia. Udah, kamu baca sendiri aja. Dari situlah kemudian saya teringat kembali tentang Masrudin Hoja yang menginspirasi saya untuk berbicara pada kisah-kisah sekarang ini. Oleh karena itu, kita membuat judul pada kali ini memahami kebijakan Tuhan melalui canda Sang Mullah Nasruddin Hoja. Nah, saudara-saudara sekalian, mungkin saudara-saudara juga sudah banyak yang mengenal tokoh ini. Tapi kemudian ada pertanyaan memang, apakah tokoh ini adalah tokoh fiktif atau dia sebetulnya adalah nyata dia pernah hidup di alam dunia ini? Setelah kita meyakini bahwa dia itu hidup, pernah hidup, bukan tokoh fiktif. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah dia itu orang Arab? Apakah dia itu orang Turki? Apakah dia itu, dia itu orang Mesir? Atau bahkan pertanyaan berikutnya, ada orang yang mengatakan bahwa dia itu adalah orang Persia yang dilahirkan di Isfahan. Pertanyaan berikutnya lagi tentang Nasruddin itu. Apakah dia itu seorang yang pintar, seorang yang arif, atau orang yang bodoh? Nah, orang yang mengatakan bahwa Nasruddin itu adalah orang yang pintar, orang yang arif, bahkan dia ini seorang alim. Oleh karena itu kemudian dia digelari khoja Menurut sebagian cerita katanya dia ini adalah seorang ulama dari madhab Hanafi dan kemudian dia juga memiliki pesantren yang uh, santrinya sampai pada 300 orang santri. Nah, di sisi lain juga karena dia ini seorang pengajar, dia ini seorang guru, maka kemudian dia mendapatkan gelar mulah. Bahkan kemudian ada pertanyaan berikutnya, apakah Nasruddin ini dia ini seorang perawi hadis atau bukan? Anasai misalnya, dia mengatakan bahwa Nasruddin ini dia adalah seorang perawi hadis. Tetapi kata dia, dia tidak terpercaya dalam periwayatannya. Mengapa dia tidak dipercaya dalam periwayatannya? Karena dia terlalu banyak bercanda. Nah, itu Uh, satu hal yang menjadi big question buat kita dalam ulumul hadis Apakah betul bahwa orang yang suka bercanda itu kita tidak bisa mempercayainya sebagai perawi hadis Dulu Allahu Yarham misalnya Kiai Jalal itu dia pernah mengatakan begini ketika dia mengajarkan ulumul hadis Ilmu-ilmu tentang hadis itu Siapa yang lebih Anda percaya? Kata Allah Apakah seorang perampok Yang sudah kita kenal bahwa dia itu jahat Yang mengatakan bahwa nanti malam Saya akan merampok kamu Atau misalnya seorang saleh Yang mengatakan bahwa nanti malam Saya akan merampok kamu Mana kira-kira yang yang bisa kita percaya, ucapannya, "Nah, ada kemungkinan yang berbohong itu adalah orang saleh yang mengatakan, 'Saya akan merampok kamu,' dan yang benar adalah ucapan seorang perampok yang mengatakan, 'Nanti malam aku akan merampok kamu.' Nah, itulah persoalan-persoalan uh, dalam penilaian seorang perawi di dalam ilmu hadis. Jadi, begitu." Uh, sulitnya sebetulnya kita menentukan apakah seseorang itu sikot, terpercaya Atau dia seorang yang pendusta, kadab Saudara-saudara, malilah kita lanjutkan perbincangan kita Jadi ada sebagian orang yang mengatakan bahwa Nasrudin itu dia adalah seorang yang bodoh Nah salah satu cerita yang menunjukkan bahwa katanya dia ini bodoh Coba lihat ada sebuah cerita yang seperti ini. Pada suatu saat katanya Nasruddin ini dia sedang menggali-gali pasir di padang pasir. Dan tiba-tiba lewatlah seorang penguasa pada waktu itu. Penguasa ini tanya sama Nasruddin. Hai Nasruddin, apa yang kamu lakukan sekarang ini? Kata Nasruddin, aku ini pernah mengubur sejumlah dirham di padang pasir ini kata dia Oh ya betul kata dia Ya apakah kamu pernah menandainya katanya Ya kamu kalau tidak tandai tempatnya kamu akan kesulitan menemukannya kembali Apakah kamu tandai kata Nasruddin ya saya tandai, gitu. Dengan apa Nasrudin katanya? Kamu menandainya, kata Nasrudin dengan awan di langit, gitu. Wah tentu saja si penguasa itu tertawa terbahak-bahak karena melihat dalam tanda kutip ketololan Nasrudin yang menandai sebuah tempat dia menguburkan uangnya di padang pasir dengan awan yang ada di langit, dan kata Nasrudin juga sayang katanya awannya sekarang sudah tidak ada, itu, itu kata sebagian orang itu menunjukkan bahwa Nasrudin itu kata adalah seorang yang bodoh katanya karena dia bagaimana mungkin dia menandai sebuah tempat dengan awan di langit, tapi Itulah sebuah kisah yang bagi saya membuat kita tersenyum dalam-dalam, atau mungkin sebuah paradoks juga. Dari satu sisi, ada orang yang melihatnya bahwa itu adalah sebuah kebodohan, padahal dalam sisi lain, itulah sebuah kecerdasan ketika dia mungkin ingin mengkritik seorang penguasa. Tanpa terasa, bahwa sebetulnya apa yang kita miliki, yang kita tanamkan dari harta kita, itu seperti kita menanamnya di sebuah padang pasir yang kita tandai dengan awan di atas langit, yang dimana begitu rentannya harta kita itu bisa hilang kapanpun pada saat apapun tanpa bekas. Saudara-saudara, itulah sebuah paradoks. Bisa jadi sebagian orang mengatakan bahwa Nasrudin itu dalam hal ini adalah orang bodoh atau bahkan kebalikannya, dia adalah seorang yang sangat cerdas. Ada juga cerita yang menunjukkan kecerdasan dia dan Ketika saya membacanya, kisah ini saya berkali-kali pun saya selalu tersenyum. Betapa dia pintarnya! Pada suatu hari, katanya, dia mendatangi tetangga-tetangganya. Dia mengumpulkan sejumlah uang untuk membantu orang yang kesusahan karena dia punya hutang. Seludin datangi dan tetangga tetangganya percaya bahwa dia akan membantu seseorang yang punya hutang itu kasih uang sama dia kasih uang sama dia tapi ada satu tetangganya yang tanya kepada Nasrudin wah Nasrudin aku tanya katanya siapa orang yang berhutang itu kata Nasrudin saya itu jadi dia mengkoleksi ingin membantu orang yang berhutang jadi keliling-keliling kepada tetangganya mengumpulkan uang yaitu orang yang berhutangnya siapa saya kata dia ya itulah kepintaran dia nah beberapa waktu kemudian Nasrudin ini dia keliling lagi pada tetangga-tetangganya mengumpulkan uang lagi dengan alasan yaitu untuk membayarkan hutang orang yang berhutang. Semua orang percaya kepada dia yang didatangi itu kecuali satu orang lagi yang tadi bertanya. Ah, Nasrudin katanya. Kamu ya berhutang lagi sekarang katanya. Kamu meminta donasi orang-orang untuk uh, membayar hutang kamu. Tidak kata Nasrudin. Sekarang bukan saya yang berhutang, itu orang lain, kata dia. Wah, yang benar Nasruddin. Iya, betul. Orang lain katanya yang berhutang. Jadi saya membantu orang lain untuk membayarkan hutangnya itu. Oh iya iya. Kalau begitu, katanya, saya berikan ini, uang saya untuk membantu dia. Wah, hebat betul kamu ini. Uh, mau membantu orang lain untuk membayarkan hutang itu. Begitu Nasruddin mau melangkahkan kakinya pergi, si orang ini tanya lagi. Eh, Nasruddin katanya. Tapi aku pengen tahu, kepada siapa orang itu berhutang? Kata Nasruddin, dia berhutang kepadaku. Gitu. Nah, jadi, dia ingin membantu orang yang berhutang kepadanya, karena sulit dia membayar, maka kemudian dia cari donasi untuk membantu dia supaya dia bisa membayar kepada dirinya kepada Nasruddin itu itu katanya salah satu kecerdasan Nasruddin dalam berbagai hal. Nah saudara-saudara, sebagaimana judul tadi lah, saya terlalu banyak sebetulnya menceritakan itu tapi belum sampai kepada pokok dan poinnya Yaitu kita belajar tentang kebijakan Tuhan Dari kisah-kisah Mula Nasruddin Hoja itu. Nah kata Mula Nasruddin Hoja Kira-kira lah Bahwa kita ini semua Adalah orang-orang yang beruntung Ada sebuah kisah Tentang Nasruddin itu Yang dia kehilangan keledainya tetapi kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehilang keledainya itu dia berkata, "Alhamdulillah," kata dia. Oh, semua orang kaget, "Nasrudin, bukankah engkau kehilangan keledai Tetapi engkau kenapa engkau mengatakan "Alhamdulillah"? Alhamdulillah, kata Nasrudin. Kenapa engkau mengatakan "Alhamdulillah"? Aku bersyukur kepada Allah, kata dia. Iya, kenapa kamu bersyukur? Aku bersyukur kepada Allah karena ketika keledai itu dicuri, aku tidak sedang menungganginya. Itu kata Nasruddin. Saya pernah menceritakan cerita ini di hadapan ibu-ibu pengajian dan tidak ada satupun yang tertawa. Sampai kemudian saya mencoba menjelaskan, begini ibu-ibu, Kata Nasruddin itu, coba kalau misalnya keledai itu dicuri orang, ketika dia sedang dinaiki oleh Nasruddin, kan yang hilang bukan hanya keledai, tapi dirinya juga ikut dicuri. Tapi ibu-ibu itu juga nampaknya uh, kebingungan dengan cerita saya itu." Nah, kalau... Saya bercerita seperti ini dan tidak ada orang yang tertawa padahal menurut saya lucu. Ada kemungkinan saya bilang sayalah yang tidak pandai dalam menceritakannya. Nah hilang keledainya, tetapi dia masih bersyukur karena menurut dia uh, dia tetap masih beruntung. Ada orang yang menzalimi dia itulah yang sebetulnya yang rugi dia mencuri barang orang lain, dialah yang rugi sebetulnya, bukan Nasruddin yang rugi. Kalau dia dizalimi oleh orang lain, dia bersyukur kepada Allah karena yang berbuat zalim itu bukan dirinya. Nah, kira-kira begitu. Nah, dalam kisah yang lainnya yang menunjukkan bagaimana menurut Nasruddin bahwa dirinya itu adalah orang yang beruntung. Satu hari katanya Nasruddin pergi ke sebuah tempat dan dia tidak memakai sepatu barunya padahal dia punya sepatu tapi sepatunya tidak dia pakai tiba-tiba ada satu duri yang terinjak oleh dia dan melukai kakinya dia uh, tertatih-tatih dia pulang ke rumahnya sampai kemudian istrinya tanya wahai oh nasrudin apa yang terjadi dengan kakimu itu Kata Nasruddin, "Ini ada satu duri yang melukai kakiku terinjak olehku, tapi Alhamdulillah." Kata dia, "Kok kamu mengucapkan Alhamdulillah, padahal kakimu menginjak duri?" Alhamdulillah, kata dia, "Aku ketika aku berjalan, aku tidak memakai sepatu baruku." Coba kata dia, kalau aku memakai sepatu baruku, sepatuku yang akan terluka. Gitu. Nah, itulah cerita-cerita Nasruddin yang oleh sebagian kita akan melihatnya sebagai sebuah kelucuan, tapi kemudian juga uh, menjadikan hikmah kepada kita bahwa. Kita bisa mengenal bagaimana kebijakan Tuhan itu digambarkan oleh Nasrudin, bahwa segala sesuatu yang menimpa kita ini, yang kadang-kadang kita nilai bahwa itu adalah merugikan, sebetulnya adalah sebuah keberuntungan semata, seperti orang-orang, misalnya di Sunda, selalu saja mereka kalau terkena musibah selalu mereka bersyukur dan merasa untung ketika mereka terluka misalnya untung hanya terluka bagian ini tidak bagian itu untung tadi ketika terjatuh itu tidak masuk ke dalam parit coba kalau masuk ke dalam parit ya pokoknya semua kita ini seperti kata Nasrudin adalah orang-orang yang beruntung dan oleh karena kita merasa bahwa kita ini adalah orang-orang yang beruntung, maka kewajiban kita setiap saat adalah mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, terlalu panjang cerita kita dan kita bisa bersambung di uh, lain kali kita belajar kepada Mula Nasrudin Hoja tentang kebijakan-kebijakan Tuhan di alam semesta ini. Saya kira itu saja yang bisa saya sajikan pada kali ini. Kita mengutip berbagai kisah. Semoga menjadi bekal bagi kita yang inspiratif. Wa ma taufiqi alaihi wa ilahi yunil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اللهم زينني فيه بالستر والعفاف واسترني فيه بلباس القنوء والكفاف Wahmilni fihi alal adli wal-insaf Wa aminni fihi min kulli ma akhaf Bi'ismatika ya ismatal khaifin Ya Allah Hiasi aku di bulan ini Dengan jubah kesucian diri Busanai aku dengan pakaian kecukupan diri. Tuntun aku untuk senantiasa adil dan taat. Selamatkan aku dari setiap ketakutanku dengan perlindunganmu. Wahai tempat bernaung mereka yang ketakutan.